Tanya. Okey, mereka menggoda melayan saya, saudara. Sebab itu saya tolong share, saudara. Ini keadaannya. Tak apa, kita bersabar, tenang. Bukan ni membuatkan saya berhenti, saya tidak akan berhenti. Mereka boleh buatlah apa saja yang mereka nak lakukan, ya. Kedudukan sekarang ni saudara ini Yang Berhormat Presiden UMNO minta supaya kerajaan mengkaji semula. Sekarang ni heboh pula. Tular di ada website. Ramai sangat orang yang telah kena saman, iaitu berhubung dengan compound ataupun apa ini denda SOP, Movement Control Order PKP ini yang dikenakan sebanyak sejumlah RM10,000 tu. So jadi peningkatan daripada 1000 pada 10000 itu memanglah tentu membebankan. Tapi nak buat macam mana? So mengikut pada Datuk Zahid, dia kata setengahnya akan merasa keliru berhubung dengan SOP-SOP yang diunjurkan. Jadi sepatutnya sekarang ni JCOM yang menelan belanja sebegitu banyak dengan kerajaan menyediakan sejumlah RM40 juta, sepatutnya JCOM inilah digunakan untuk memberi penerangan, untuk memberi pengetahuan kepada rakyat supaya isu RM10,000 ini tidak menjadi beban. Kerana bila rakyat faham, mereka tahu, maka mereka tidak melakukan kesilapan, mereka akan patuh. Tapi ini tidak, JCOM digunakan untuk hack orang, untuk mencaci itu dan sebagainya. Ini keadaannya. Jadi sebenarnya RM10,000 bukan benda kecil. Di Sarawak saja kabarnya berpuluh orang dah kena tangkap, bukan tangkap lah, kena saman. Begitu juga di Kuala Lumpur, di Selangor, di negeri lain. Jadi keadaan ini sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Sepatutnya gunakanlah JCOM ini untuk memberi penerangan bahayanya kita dengan COVID-19, perlunya kita mematuhi SOP-SOP yang dicetuskan oleh pihak Kementerian Kesihatan sebagai guidance. Jadi saya dah bagi pencerahan begini pun mereka mereka langgar saya, mereka hack saya, nak buat macam mana? Kita dah bagi pencerahan ni, bukan kita nak maki orang. Kita nak bagi penangan pun kena hack, nak buat macam mana? Tu yang kadang-kadang tu menyerap juga darah. Tapi biarlah, sebab mereka sedang berkuasa sekarang, saudara. Jadi sepatutnya JCOM anda tak payahlah nak kacau orang punya lain, orang beri pencerahan. Cari jalan bagaimana nak memberi pencerahan supaya rakyat faham berhubung dengan COVID. Bagaimana kita nak memutuskan jaringan ini supaya rakyat lebih berhati-hati, supaya kerajaan tidak dilihat seolah-olah mendera rakyat. Ini sebenarnya saudara yang berada dalam JCOM, berusaha cari jalan dan rakyat akan menyantuni anda. Barulah halal pendapatan yang anda dapat tu. Peruntukan yang kerajaan gunakan bukan sedikit, 40 juta. Jadi wang itu perlulah digunakan membuat poster, membuat peringatan, bukan ganggu orang punya lain. Sebab itu saya kata macam sekarang ni, perkembangan terkini tentang Xavier yang digelar katak, sebenarnya bagi saya agak terlampau cepat. Tak payah nak kata katak lah, sebab saya rasa timbul persoalan di kalangan rakyat, kalangan warga cinta damai. Apakah beliau terpaksa belot kerana terpaksa nak menyelamatkan dirinya dan teman-teman yang lain dari terpalit dengan tindakan pendakwaan kerana mereka kena tuduhan yang terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Ini keadaannya. Jadi bila itu berlaku, apakah Xavier ini akan disucikan? Apabila dia menyertai kerajaan, menyokong kerajaan, maka dia dan teman-temannya akan disucikan. Jadi seharusnya pihak kerajaan ataupun Kementerian Yang Berbajet mengeluarkan kenyataan segera. Walaupun Xavier sudah pun menyertai meninggalkan Parti Keadilan, Suruhanjaya Pelayan Rakyat, Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak campur tangan soal politik. Siasatan akan diteruskan, tindakan pasti akan diambil. Ini perlu dijelaskan kerana waktu Kerajaan Barisan Nasional dulu, kita mengambil tindakan. Waktu UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan dulu, ramai juga menteri-menteri yang kena ambil tindakan, yang diseret ke mahkamah. Saya bagi contoh, mantan Menteri Besar Selangor, Datuk Sri K. Toyo, Tan Sri Isa Samad dan beberapa orang yang lain lagi. Jadi ertinya
sepatutnya bukanlah dengan menyertai parti. Kalau kamu pembangkang menyertai kerajaan, maka senyap. Sepatutnya kita menunggu. Saya masih lagi menunggu. Apakah ini sekadar sandiwara? Bagaimana pula kalau akhirnya dia lari ke Thailand? Satu hal lagi tu. Lari ke sana, keluar lagi, dah tak dapat ni anak-anak dikesan. Sebagaimana? Macam mana berlaku pada Jolo? Macam mana berlaku pada Berzeti? Apa ini? Tan Sri Aziz? Keadaannya sekarang ni. Jadi ini membuatkan rakyat menimbul 1,000 persoalan. Nak percaya ke tak percaya? Sedangkan memang kita tahu bahawa Suruhanjaya pencegah rasuah ini memang begitu dihormati. Malahan sekarang ni sudah kena dengar pula lagi ni. Katanya selepas Xavier ni ada dua lagi calon daripada parti PKR yang akan melompat. Apakah akan timbul cerita bahawa ada siasatan terhadap ini mereka berdua ini? Kalau ini berlaku, sederhana nol. Betul, Nek Faizal, YNDB sembunyi. Di mana tu? Saya pun tak tahu. Kita melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ini, kita menyokong tindakan. Sebab no one is above the law. Berkali-kali saya katakan. Sebab kita tak mahulah pimpinan kerajaan dilihat terpalit dengan keperbagaian isu-isu yang merosakkan imej negara. Sekarang ni saya kena ingat bahawa narai ahli-ahli PKR yang telah pun keluar parti sejak daripada PRU 2018 sehingga 15 ni, satu Azmin Ali, Zuraida Kamarudin, Baru Bian, Datuk Syafuddin Abdullah, Datuk Kamarudin Jaafar, Datuk Mansur Osman, Datuk Rashid Asnon, Datuk Santara dari Segamat, Ali Biju, Willy Monggin, Stephen Chung, Terau, Larry Seng, dan terakhir sekali Xavier Kumar. 14 orang. Jadi apakah mereka ini kesemuanya suci dan tidak terpalit dengan sebarang tindakan siasatan SPRM? Dan di sini kita berharap agar Suruhanjaya pencegah rasuah dapat mengeluarkan kenyataan. Mereka yang sedang disiasat pasti akan terus disiasat. Kita tak akan terhenti walaupun berlaku itu politik. SPRM tidak campur tangan. SPRM tidak mahu campur dalam urusan politik. Jadi tangan yang mencincang, barulah yang memikul. Barulah rakyat akan amat menghormati. Sebab ada juga senarai aduan PKR yang keluar parti, Sidam, Robert Lingkui, daripada Esko jadi bebas. Kemudian aduan Lunas, Azman Nasaruddin. Kemudian aduan Kuala Kurau, Abdul Junus Jamhari. Dan aduan Sementa, Dr. Daroya Alwi. Aduan Rembia, Muhammad Jailani Khamis. Pemanis Chong Fat Ful. Kemudian aduan Krian Ali Biju. Dan N81 Bakelan Baru Bian. Baru Bian lah. Jadi keadaan begini, kita merasakan bahawa suasana keadaan lompat-melompat ini, apakah setelah mereka diikuri ataupun sudah mula dicium baunya oleh Suruhanjaya pencegah rasuah? Kalau ini berlaku, maka keyakinan rakyat terhadap pimpinan tentulah luntur. Syok sendiri tu nak porak-perandakan UMNO. Saya tak tahulah sama ada nak porak-perandakan UMNO dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi maka sebagainya saya katakan bahawa persepsi rakyat bahawa mereka-mereka ini perlu, kalau ada siasatan diteruskan. Dan Suruhanjaya pencegah rasuah tidak perlu khawatir atau bimbang dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Ingat bahawa anda akan disanjung oleh rakyat. Dan hari ini juga, semalam saya dengar ada penafian daripada ahli parlimen Mas Gading, iaitu yang khabar mengatakan Murdi akan melompat. Tapi dia telah pun buat kenyataan bahawa dia tidak akan melompat. Okey, kita tak ambil kisah. Sebab itu parti mereka, saya tak ambil tahu. Tapi cuma beliau menyatakan bahawa beliau tidak bersedia untuk melompat sebagai ahli parlimen Mas Gading, iaitu Murdi Bimol, dalam satu kenyataannya. Tapi masih lagi dimainkan, akan ada loncatan sama ada kata pisang, kata kata apa tu, saya pun tak tahulah. Baik, saudara.
Ini kita masuk bab yang saya nak persoalkan, iaitu tentang kenapa rakyat mesti dibohongi. Ini sebenarnya saya ingin memberi pencerahan pada kita secara supaya kita dapat berkongsi pandangan. Kalau saya tak betul, sila nyatakan pandangan anda. Kalau saya bersetuju, like and share. Kalau tak bersetuju, mari kita berhujah secara matang dan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Saya harus mengingatkan anda sekali lagi bahawa sebarang komen yang anda lakukan dalam wall saya ini, tanggungjawab anda sendiri. Saya tidak bertanggungjawab.